Seorang mahasiswi di Bogor, Jawa Barat mengaku dilecehkan dosen pembimbing. Korban mengaku dosen pembimbingnya kerap meminta dikirim foto-foto tanpa busana. Bahkan korban juga kerap diajak sang dosen untuk bertemu berdua di luar kampus. Korban pun mengunggah tindakan pelecehan yang dilakukan sang dosen di akun media sosialnya. Atas kasus ini, pihak universitas langsung menggelar sidang etik terhadap pelaku. Akhirnya pelaku pun memilih mengundurkan diri dari kampus. Sanksi yang diambil yaitu karena memang ini fakta hukumnya belum tergali secara benar dan secara akurat, maka diawali beliau mengundurkan diri. Sejak dari tanggal 2 ini dan mulai hari ini juga untuk tidak boleh ngajar dan pembimbingan untuk diserahkan kepada yang lain. Terakhirnya adalah yang bersangkutan adalah menyatakan siap mengundurkan diri demi nama baik bersama.